Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Studio Eto yang berada di Kota Jakarta. Yuah. Mari kita lihatnya ya. Kumpulan kontainer ya, kontainer 40 feet dengan wrapper muda. Mari kita uji skill dewanya. Masa mobilnya besar-besar tidak bisa parkir di tempat yang kecil atau di tempat sempit. Kita uji wrapper muda skill dewa ya, kontainer 40 feet. Iya, semoga berhasil. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, kikuk. Kita tes. Iya, mari kita lihat bersama-sama ya. Kontainer 40 feet memasuki ke area loading. Iya, kita uji skillnya. Kikuk. Semoga mereka berhasil. Iya, pokoknya ya. Terima kasih. Semoga terhibur ataupun bermanfaat. Salam sehat, salam sukses selalu. Salam ngopi untuk para depper ya. Baik rapper di dalam Indonesia ataupun di luar negeri sana, I will can stop loving you. Wik kikuk. Iya. Terima kasih kopinya ya, segelas kopinya. Segelas kopi untuk mempererat tali persaudaraan ya, untuk menenangkan pikiran, untuk menghilangkan lelah. Iya, segelas kopi mempererat tali persaudaraan. Iya, tak akan kulupakan segelas kopinya. Silakan yang belum ngopi duluan ngopi ke saya. Iya. Mari kita lihat guys. Iya, miss mother beautiful, miss mother beautiful. Iya, pokoknya kikuk miss you. Iya, yang imut yang ganteng yuk. Mari kita lihat ya, kita uji skill dewanya para depper kontainer 40 feet dengan memarkirkan di lahan yang sempit ya. Kadang-kadang kalau lagi banyak parkiran, lagi banyak mobil, otomatis kan susah memarkirkannya. Mari kita uji yuk. Iya, begitulah ya para depper muda dengan skill dewa, dengan kontainer 40 feet-nya. Mereka berhasil ataupun bisa menyelesaikan uji skill super dewanya di dalam memarkirkan kendaraannya di area yang sempit. Saya acungkan jempol 5. Ya, yo jangan lupa like-nya ya, like 5, like 10-nya. Kikuk. Dan kontainer 40 feet ini ataupun kontainer 20 feet ya, rata-rata ataupun para deppernya itu para muda ya, depper muda ya, baik dari daerah Banten ataupun Lebak ya, ataupun dari Kulon, daerah Kulon ya, kebanyakan dari area Kulon. Dan mereka ini biasa pengirimannya ya, ada yang langsung ke pelabuhan ya, pelabuhan Tanjung Priok ataupun pelabuhan Sunda Kelapa, tergantung si ekspedisinya yang mempunyai barang ataupun produk dan di dalam perjanjiannya. Dan ada yang langsung juga ya, misalkan lintas darat ya, lintas Sumatera ataupun lintas Jawa guys. Iya, mari kita lihat bannya ya. Di sebelah kiri kontainer 40 feet ini 9 ban, dan sebelah kanan 9 ban. Ya, 9 kali 2 berapa tuh? Matematika. Iya, berarti 18 ban. Dan biasanya membawa tuh yang membawa cadangan ya, 1 ban berarti 20 ban ya. Ya, beginilah para depper muda kontainer 40 feet yang biasa membawa ya produk-produk ataupun barang ya, baik barang minuman ataupun makanan dan obat-obatan ataupun bahan bangunan. Dan kontainernya ya ini tergantung si apa yang menyewa
pengelola ataupun dan pemilik ekspedisi ya, bermacam-macam apapun warna, ada yang biru, ada yang hijau, kadang ada juga yang kotor. Kalau yang kotor biasanya habis membawa ya, membawa bahan bangunan ataupun semen ya, ataupun besi-besi ya, dan biasa ada juga buat obat-obatan ataupun lainnya ya. Dan biasa peralatannya yang biasa sama driver kontainer ini ya, sapu ataupun ember itu hal yang wajib. Dan satu lagi ya, ganjelan ya, ganjelan itu wajib harus dibawa, karena bila mana mau mengisi barang itu emang sih di dalam kontainer itu kita harus bersih guys. Dan para driver kontainer ini nggak sembarangan juga memilih si box kontainer ya. Mereka dari pelabuhan itu memilih kontainer yang sudah disediakan sama si pihak ekspedisinya ya. Di sana dia memilih dulu, jadi sebelum berangkat ke tujuan yang mau dituju itu dia memilih dulu bersama operator yang di sana. Memilih dia kadang-kadang naik-naik ya, manjat-manjat memilih apakah si kontainernya itu bocor apa rusak. Kurangnya. Itu menurut cerita-cerita para driver kontainer ya, dia itu enggak sembarangan juga ya memilih maju, misalkan dia sudah dapat waktunya ataupun surat jalan ya, dia itu memilih dulu ya, mencari dulu kontainer yang sesuai ya, sesuai dengan bisa yang bahan yang mau diangkut ya, misalkan ya makanan ataupun minuman kan lain juga. Dan kontainer ini biasa digunakannya untuk ekspedisi baik ya di dalam negeri ataupun di luar negeri ya, ekspor impor ya guys. Jadi si para driver juga sebetulnya nggak sembarangan, karena membawa box kontainer ini dia mereka sudah memilih dulu, karena yang ditakutkan atau dikhawatirkan sudah mendarat di tempat tujuan sesuai dengan surat jalan, pas mau diisi produk ataupun barang ternyata ada bocor ataupun rusak, itu ditolak sama yang mau menyewa si kontainer guys. Jadi akhirnya dia sia-sia membuang solar ataupun membayar parkir atau membayar lain-lainnya, jadi ternyata ditolak dan akhirnya harus kembali lagi guys. Begitu cerita para driver muda kontainer 40 feet. Wuih ya, salam sehat selalu, salam sukses selalu, tetap semangat para driver. I will can stop loving you, dan tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut, ingat anak istri pacar menunggu di rumah. Terus. Dan si para driver ini kadang-kadang udah sampai di tempat tujuan, itu kadang-kadang mereka tuh antri ya, jadi masuk sesuai dengan antrian. Kadang-kadang kalau lagi penuh, apalagi ini ya, dia itu benar mendem istilah para driver itu mendem. Mereka bisa sampai menunggu sampai selesai itu bisa sampai 12 jam. Kadang ada yang menginap ya sampai 2 hari ataupun 3 hari. Begitulah para nasib para driver kontainer ya, truk besar. Ada yang menginap, jadi nggak langsung selesai 1 jam 2 jam ya. Jadi mau melihat situasi kondisi di lapangan dulu ya, karena bongkar muat itu tidak sembarangan kan, karena produk-produk itu kalau sembarangan takutnya rusak ya. Jadi mereka tuh ngantri sangat sabar sekali ya, ada yang pada tiduran ataupun telepon-teleponan sama pacar atau my honey, my istri, my imut, ada juga yang ngopi, ada yang mandi, ada yang nyuci baju ataupun sambil mengerjakan ataupun memeriksa kendaraannya ataupun ada yang memeriksa lampunya rusak apa gimana. Begitulah para driver muda kontainer 40 feet. Tetap semangat, jangan lupa kopi, segelas kopi aja cukup untuk menghangatkan suasana. Dan saya doakan semoga mereka semuanya selamat sampai tujuan, dan semoga setiap hari mendapatkan job ataupun surat jalan ya.
tidak apa-apa ya, jarak dekat, yang penting setiap hari ada dan pulang membawa cuan yang banyak. Oho. Jangan lupa tetap semangat para driver ya. Jadi buat sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri ataupun yang di luar negeri, beginilah kisah ataupun nasib-nasibnya para driver kontainer-kontainer. Itu tidak semuanya mereka itu mengangkut produk ataupun barang itu dengan jarak jauh ya, ada yang dekat, misalkan ya area Jakarta ataupun dari Bogor ke Jakarta ke pelabuhan ya, ke pelabuhan Tanjung Priok ataupun ke pelabuhan Sunda Kelapa. Ada pula yang lintas Jawa ataupun lintas daerah juga ada. Kalau yang lintas daerah ini sedikit ya guys. Uhuy. Uhuy. Ya, kontainer 40 feet dengan driver muda, mereka betul-betul skill dewa ya, betul-betul skillnya saya akuin betul-betul mantap, keren, wow, keren. Iya, mereka mempunyai keahlian yang jarang-jarang sama driver-driver yang lain ya, kan mengemudikan kontainer ataupun truk-truk besar itu benar-benar harus lebih teliti, karena berbeda dengan kendaraan yang kecil ataupun tayo. Iya, begitulah. Bisa. Tok, tik. Tok. Jadi mereka ini kadang-kadang mendem ya, ataupun menginap sehari atau sampai dua hari, ada yang tiga hari. Mereka tidur, yang saya lihat itu ya, semuanya itu mereka kadang tidur di mobil juga ataupun di armadanya, dan ada yang di luar juga ya, ataupun di musola ataupun di tempat yang telah disediakan untuk beristirahat ya. Para driver-driver muda, para driver muda tetap semangat mencari cuan, semoga pulang membawa cuan yang banyak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus. Ya, thank you. Ateng bawa kayu, thank you all. Sukses for all. Tetap semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Kita bikin asik aja, bikin enjoy aja. Oh. Iya, untuk para depper, baik yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam sehat, salam sukses selalu bersama Bang Studio Eto. Yuk, maju bersama, sukses bersama. I will can stop loving you. Thank you all. Terus. Yo, lagi, terus. Terus, Din. Terus, jauh terus. Terus, pas. Terus, Din, jauh, Din. Jauh, terus. Terus. Sip, terus. Jauh, Din, terus, pas, terus. Lagi, jauh, terus, pas, terus. Oke. Terus. Lagi, terus, jauh, terus. Iya, terus. Tik, Din, lurus. Luruskan. Dasar. Terus, sok.
Cok. Terus. Jauh terus, lurus terus, terus. Uhuy. Terus. Terus, uhuy. Terus. Sip. Nah. Terus pas. Pas, awas. Terus pas. Awas. Tok. Tok, Kang, nun, Kang. Wah, tok. Sip. Terus, pas, terus, sip. Terus, terus, pas, terus. Sip. Oh, terus. Oke, nun Kang. Ya, sip, terus Kang, terus pas. Thank you.
bangun ya, yuk, sip, awas. Yuk, terus, awas.